Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, kawan. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja, diberi kesehatan buat semua dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kembali lagi dengan ANN Motorsport. Di video kali ini kita akan mereview beberapa stok unit yang baru masuk, tentunya sport ya. Di antaranya ada R15 V2, ada 2 unit, dan CBR All dan facelift, dan satu lagi ada Kawasaki All New Ninja KRT. Wes lah, soal harga dan kondisi nanti kita sebutkan seperti apa videonya dan berapa harganya. Langsung aja tanpa basa-basi kita ke TKP. Let's go. Here we go. Oke, sekarang kita mulai ya dari sini. Tapi sebelum mulai, kita akan mengingatkan kalian untuk subscribe channel ini supaya kalian tahu stok update dari kita, dan siapa tahu di video berikutnya ada yang cocok untuk kalian pinang. Oke, langsung aja kita mulai dari CBR. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk motor ini tahun 2015, platnya B Tangerang Selatan, pajak hidup panjang, kondisi mulus, lecet pemakaian, untuk listrikan normal, ban-ban juga masih tebel semua, terawat, siap pakai ya. Untuk ini pastinya hidup, platnya 2025. Kita coba cek mesin lah ya. Untuk kilometernya 49.000, lumayan ya, tapi gitulah, tidak semua kilometer itu mencerminkan kondisi motor. Kita langsung cek kondisi mesin. Starter jreng. Sen kanan nyala, sen kiri nyala, lampu jauh dekat. Untuk kondisi normal overall siap pakai. Motor ini tahun 2015, pajak panjang, kita pasang harga di angka 13,3. Yo, masih bisa nego. Terus di depan kita sudah menunggu juga CBR tahun 2016. Langsung aja kita ke sana. Oke, sekarang kita lanjut CBR yang versi kakaknya yo. Facelift tahun 2016, motor ini platnya B Jakarta Selatan, pajaknya mati setahun. Untuk ini motor ini memiliki pajak sekitar 400-500an. Untuk kondisi mulus, orisinil, hanya knalpotnya saja sudah diganti. Untuk ban-ban masih tebel-tebel, mesin gurih ya. Untuk kilometernya sekitar 28.000. Kita cek kondisi mesin dan kelistrikan. Sennya nyala, kanan, klakson, lampu jauh dekat, KM-nya 24.000, sorry. Untuk ini, motor ini tahun 2016, facelift, pajak mati setahun, platnya Jakarta Selatan. Kita pasang harga di angka 16,3, masih bisa nego. Terus kita geser di sebelah kiri kita ke Kawasaki All New Ninja. Yuk. Sekarang untuk motor ini tahun 2018, platnya F Bogor, pajak hidup bulan 10, kondisi mulus dari ujung depan sampai ujung belakang, low KM, glowing. Untuk kilometernya kita cek. Untuk kilometernya 8.500 ongoing. Kita cek mesin. Bismillah. Halus. Kita cek listrikan. Sen kanan nyala, kiri nyala, klakson, lampu jauh dekat. Tapi kalau untuk mesin ini saya juga nggak tahu kenapa nggak bisa sehalus yang FE Old ya, FE 2012-13 itu lebih halus. Cuman memang ini ciri khasnya seperti itu. Untuk motor ini tahun 2018, kilometer 8.000an, pajak hidup, kita pasang harga di angka, dijamin lah ini paling murah. Ada yang lebih murah, kita kembalikan selisihnya. Yo. Untuk motor ini kita pasang harga di angka 46.500, masih bisa nego. Kalian bisa juga beli dengan cara
cash atau tuker tambah, dan mohon maaf kita tidak terima kredit. Kok berisik banget kayak bokon mandek gresik lah min. Ya, untuk motor ini tahun 2018 pajak panjang, kilometer 8.000, kita pasang harga di 46.500, masih bisa nego. Terus kita geser ke Baby R6 ya. Adine R6 iki. Yamaha R15 V2 tahun 2016 pajaknya hidup. Untuk kondisi mulus, sudah ada beberapa bagian yang repaint ya, tapi rapi hasilnya, dan sudah ada modif kecil-kecilan lah. Untuk motor ini pajaknya hidup mepet bulan 7 ya, bulan depan. Untuk kilometernya kita cek, untuk kilometer ini sekitar 36.000. Kita cek mesin. Kok ini sewaki gimin? Orang kurang sehat berarti. Untuk mesin halus, bodi mulus dari ujung depan sampai ujung belakang. Mungkin yang sudah modif, mungkin shock dikasih pelindung, jadi seperti upside down. Terus ban-ban juga orangnya baru ganti, depan belakang masih baru. Terus kilometer 36.000, pajak hidup, platnya B Jakarta Selatan. Platnya B Jakarta Selatan. Untuk motor kondisi seperti ini kita pasang harga di angka 13,5, masih bisa nego. Yo, kalian bisa juga beli dengan cara cash atau tuker tambah. Atau buat kalian juga, kebetulan ini info lagi, motor lagi jarang. Buat kalian semua yang mau jual motor, boleh kabarin sini. Harga cocok, meluncur. Tapi nek jauh yo, kalian aja lah yang kesini. Yo. Terus kita untuk yang terakhir yo. Ada R15 di sebelah sana. Let's go. Oke, kita lanjut dari kembaran yang sebelumnya ya, R15 tahun 2016, tapi ini ada sedikit minus. R15 ini tipe yang Movistar, minusnya di STNK-nya hilang. Tapi harganya murah lah, sudah dipotong untuk ngurus. Untuk motor ini tahun 2016, untuk kilometernya kita cek. Untuk kilometernya sekitar 46.000. 46.000. STNK hilang ya. Cocok buat kalian mungkin yang low budget tapi kepengen motor sport ya, inilah. Dan apa, kalau untuk pakai sementara aman lah, atau minta surat kehilangan STNK juga aman. Dan nanti kalau sudah ada dana tambahan mungkin baru langsung balik nama dapat STNK. Untuk motor ini tahun 2016 Movistar, platnya B Jakarta Selatan yo. Untuk motor ini kita pasang harga di angka 11,5, masih bisa nego. Nego boleh, enggak dinego juga boleh. Oke. Okay? Wes lah, sudah cukup jelas ya. Mungkin video ini wes lah, cukup sekian aja. Mungkin di video selanjutnya kita akan mengupdate harga. Stok sing wis suwe-suwe didukke. Ya, kalian pantau terus saja. Siapa tahu nanti ada yang cocok ya. Oke, okay? Mungkin seperti ini. Seperti itu tadilah. Motor yang baru masuk di showroom kita. Buat kalian semua yang minat, boleh langsung datang aja di Jalan Mujair Raya RT01 204 nomor 42A Bapak Bos Lamulang, atau hubungi nomor yang di kanan kiri nanti kita kasih. Tapi untuk BA slow respon, slow slow sangat slow. Pas respon telepon seluler, kecuali nggak diangkat kalau saya lagi tidur itu belum tentu angkat ya. Oke. Dan kami juga tidak akan pernah lupa untuk mengingatkan kalian bahwa sedekah itu tidak harus mengeluarkan uang, harta dan benda lainnya. Kalian bisa juga sedekah dengan cara subscribe channel HNN Motorsport, karena sebagian dari channel ini penghasilannya akan kita bagikan ke yang membutuhkan. Oke, okay? Dan doain juga lah channel ini cepet-cepet sampai 50.000 subscriber, nanti giveaway sepeda motor ya. Dan kalau sudah, kita setiap bulannya akan bagi-bagi apa? 5 baju HNN Motorsport dan hadiah 100.000 untuk 7 orang yang beruntung ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you.